Oke, sekarang saya akan tunjukin ke teman-teman interior dari Volvo FH16 Globetrotter Only 610, 6x4, pada langsung traktor head, batangan Om Mulyana yang ganjen, let's go. Oke, kita mulai dari bawah dulu. Ada 3 buah footstep ya, bahan stainless semua. Jadi ini plastik, yang bawah housingnya di warna biru. Di sini ada ukiran warna putih, apa, silver ya, set. Untuk bagasi samping, aksesnya dari mana nih? Dari sini kayaknya, ntar kita coba. Nah ini untuk door trimnya, yang ini untuk cover footstep. Ini untuk door trim, dia full plastik, ada emblem FH16. Di sini untuk lampu safety ya, lampu ketika kalau pintu kebuka, lampu langsung nyala. Itu untuk warning ke pengendara di belakang. Ini untuk lampu footstep. Ini ada door pocket. Itu untuk hand grip dengan finishing brass silver. Itu untuk vakum pintu, ada sendiran tangan. Itu untuk ini ya, jendela ya, dengan garnish warna biru dan ada karet peredam. Ini untuk daun pintunya, dia ada karet peredam juga. Ini untuk door locking point, itu untuk nomenklatur. Ini ada tabung angin, tabung apar. Untuk bagasi, aksesnya dari mana ya? Dari sini nih kayaknya. Coba kita nih, ntar kita buka ya. Oh, nggak bisa, ini harus kencang nariknya. Sedangkan tangan saya cuma satu. Kapan-kapan lah kita coba buka bagasi. Sini ada hand grip. Ini juga ada hand grip yang panjang. Ini sesuaikan dengan tinggi kabin. Ada pedal gas, pedal rem. Ini untuk pedal ngatur setir. Pijakan kakinya masih ori Volvo. Sebagian ada yang diganti aksesoris. Gak ada pedal kopling karena dia semi-matic. Ada lever steer. Itu untuk kisi-kisi AC dan housing vakum, vakum pintu. Nah untuk jok sendiri dia trimnya kuning hitam. Trimnya FH16 dengan seatbelt warna merah. Seatbelt, headrest backrest nyatu. Fiturnya apa aja, pertama ada armrest yang kelihatan. Ini untuk reclining yang bagian headrest. Ini reclining dua-duanya. Ini untuk lumbar support. Ini pengaturan naik turun. Ya, pompa manual. Ini untuk ngatur naik turun ya, sama juga. Ini untuk ngatur angin. Itu ngatur lumbar support bagian paha. Ini untuk ngatur maju mundur. Ada suspensi jok angin ya. Langsung aja kita naik ke atas. Nah ini untuk stoppernya, dia khas FH16 motifnya. Dan untuk karpetnya juga masih ori. Nah, ini untuk cekungan kaca mati. Ada lampu kabin, lampu tempat tidur, sorry. Sini ada alarm ini ya, alarm asap. Ada lampu tidur di sana, tipe sih di situ pakai pencetan. Sini untuk space seperti penyimpanan. Ada lampu samping warna kuning masih ya. Ini untuk rel tirai. Ini untuk sun ini ya, sun visor samping. Nah ini dia untuk yang Om Liana ini, unitnya dia yang bagian atas, bukan tempat tidur, dia cuman bagasi ya. Bagasi kiri kanan bisa dibuka, tengah juga bisa pakai model rel. Atap paling atas dia bahannya blue drew warna beige dengan tengahnya lampu, ada lampu ya. Dan itu untuk sunroof dan emergency door. Sana juga sama, ada lampu tempat tidur, lampu baca, ada tempat penyimpanan. Sana juga dapat, oh nggak dapat itu yang sun visor samping, tapi untuk lampu sampingnya dapat dia ya, lampu kuningnya tuh, lampu baca. Dan sekarang kita masuk. Nah ini untuk bagian dinding belakang, ada speaker, penyimpanan, itu untuk lampu, biasanya untuk lampu sama alarm.
kalau di Eropa, tapi dia udah lepas tuasnya. Kita juga dapat speaker ya. Untuk seat belt bagian connect dia terpisah dari jok. Dapat lampu baca juga di situ. Nah, untuk joknya sendiri dia seperti ini, warna kuning hitam, bahan ludru, dapat tambahan pad lagi buat memperempuk badan, memperempuk kasur. Dapat armrest juga. Jadi armrestnya di sopir dua. Tapi untuk kernet nggak dapat. Dan untuk penyetelan yang bagian kepalanya dia terpisah ya, nggak jadi satu dengan bagian bawah di bagian kernet. Sekarang kita lihat bagian dalam. Sini untuk defogger kaca samping. Ada tempat senderan tangan. Ini untuk pengaturan power window kiri kanan. Ini untuk window lock. Ini pengaturan spion elektrik. Karena ini yang kiri kanan, atas bawah. Ini atas saja yang diatur. Ini atas kanan, atas kiri, bawah kanan, bawah kiri. Ini untuk defogger kaca spion. Ini untuk open close RAC, ini pun sama. Ada louver AC. Ini untuk remote. Ada tombol 1, 2, 3. Oke, atas, bawah, kiri, kanan. Escape, ini lock. Ini stop. Ini nggak guna lagi, Om? Hah? Remote-nya nggak guna lagi? Masih. Masih. Ini bisa A. Ini warna beige. Ini untuk sun visor. Untuk menarik ke atas ini aja nih. Kayak MAN dan Renault. Ini untuk apa, Om? Santai. Yang belakang udah dibahas kok. Ini untuk bagian atasnya ada bagasi. Ada tirai. Tinggal diangkat. Ada lampu bagasi juga di situ. Sini untuk takograf, dia modelnya masih pakai kaset. Sorry. Ini untuk ini entertainment, dia untuk masukin kaset di sini. Ini tombol dummy, ini pun sama. Ini lampu kabin, lampu jidat. Ini lampu kabut atas yang kiri kanan dua itu, samping yang tulisan 610. Ini lampu samping juga yang bagian sini, lampu sen sini. Sorry, sen. Lampu di spion. Ini rotary, ini dummy, ini dummy, ini untuk air circulation, ini untuk lampu dummy, ini pengaturan lampu kabin. Nggak boleh. Lampunya kuning ya. Boleh, nggak boleh. Boleh sana. Matiinnya juga lembut ya. Tuh, ini hidupin, ini matiin, lembut. Untuk lampu pintu ini tambah kurang intensitas lampu. Di sini juga ada bagasi, lumayan kecil, ada lampunya. Dan ini untuk takograf, ini untuk dummy space. Itu bagasi lagi, ini bagasi atas, model tarik, itu yang model cungkil. Ini untuk lampu tengah, ini yang nyala. Kapilar A kiri, ada hand grip, ini untuk daun pintu kiri. Untuk door trim, ya cuma nggak ada pengaturan spion, cuma ada power window untuk kernet. Untuk desain dia sama aja. Ini ada hand grip, ada louver AC di dashboard kiri, 2 biji. Lengkap dengan pengaturan cross air. Untuk dashboard atas dia flat ya, nggak kayak FH lama yang agak cekung ke depan. Di atasnya ini bahan plastik, di situ ada defogger. Nah, ini untuk jok, karena dia bahan kulit,
Karena ada yang grip yang panjang untuk pijakan kaki, ada karpet. Ini untuk kuburan mesin karena dia FH16, jadi hampir flat floor ya. Kira-kira tingginya di bawah mata kaki sedikit. Tapi yang bagian sini dia cukup tinggi. Ini bahan kulit, yang ini bahan ludru, masih ada emblem FH16 nya. Cuma yang sebelah kiri aja. Sini untuk bikin jok dekat sini dia, aksesnya. Ini untuk bottle holder. Ini untuk laci kalau nggak salah. Sepertinya ada keras dan juga ada barang di depan. Dan di sini dia kosong, yang ada tanpa apa-apa. Cuma ada laci, ada karet, laci kebuka ini ya. Ini ada apa holder. Di bawah sini dia ada lampu kecil, lampu LED. Ini ada power outlet. Ini satu lighter, ini untuk power outlet 12 volt 10 ampere. Ini tempat penyimpanan terbuka. Karetnya masih ada yang kuning. Dan di sini untuk holder 3 biji. Ini tempat penyimpanan terbuka. Di sini untuk wiper AC. Ini parking brake elektrik. Ini untuk open close air. Di sini tombolnya dummy. Ini untuk auxiliary 2, auxiliary 1. Ini untuk meter dan RPM kalau nggak salah. Ganti klakson. Oh, bukan, ini untuk rear buzzer sound ini. Reverse parking buzzer sound. Ini untuk differential lock. Ini untuk laci kebuka 2 biji. Di sini juga ada laci. Ada laci. Di sini juga ada laci kebuka. Nah, ini untuk pengaturan AC-nya. Kita AC on dulu. Nah, ini dia ada indikator digitalnya, low, motor dan speed fan. Ini pengaturan arah semburan. Ini AC, air circulation, defogger depan, ini untuk mode auto. Ini untuk pengaturan suhu. Paling dingin 15, paling panas 29 derajat. Nah, di sini untuk entertainment system ada untuk kamera, navigasi, fleet. Ini fleet, ini fleet system. Ini untuk phone audio. Ini untuk aktivasi. Ini model layar. Auxiliary. Oke. Kamera yang ada, jadi nggak bisa diaktifin. Ini untuk tombol telepon ya, 1-0. Ini untuk angkat, tolak. Ini untuk back next track. Untuk escape. Ini sama. Nah, di sini untuk tombol USB, auxiliary. Jadi di sini untuk tombol dummy. Kunci kontaknya dia di sini, dan itu untuk model kunci kontaknya ada emblem Volvo. Ini untuk remote. Nah, seperti saya bilang, di sini cuma dua pedal, berarti dia simetrik. Ada kopling. Pengaturan setirnya lewat pedal di sini. Bisa tilt. Tilt teleskopik. Nah, untuk tuas sebelah kiri dia untuk lampu sen sama lampu utama. Tuas sebelah kanan dia ada dua ya. Pertama untuk rem trailer dan retarder, dia ada yang otomatis, ada yang 3 level manual. Satu kan yang di sini. Dia untuk
wiper, setelah bisa intermittent 3 level. Untuk setirnya, setirnya dia 4 palang, masa 4, FM juga sama. Di sebelahnya sini dia warna beige, lebihnya warna hitam. Ini untuk klakson. Ini untuk MID, coba kita lihat MID nya di sini, kiri kanan. Ini ya, tempat workshop right day time, insert chart, ngecar interval grab, trailer without ABS. Ini untuk tekanan angin, indikator solar, pemakaian solar per jam, sama untuk tekanan turbo. Ini di atas sini semua, ini untuk audio, naik turun volume. Ini untuk cruise control, ini cruise control, ini untuk naik turun speednya. Ini untuk back, eco mode. Ini untuk angkat dan reject telepon. Motor FID nya dia lewat tombol sini. Trip 1, trip 2. Ini untuk jam real time, ini untuk suhu luar. Ini untuk suhu mesin. Ini indikator solar. Ini untuk speedometer. Ada emblem F16. Ini untuk RPM. Indikator gear lever. Indikator warning di sini. Untuk sennya, coba kita atas pakai hazard ini. Wih, udah pakai sen cepet dia. Sen bus. Sen di situ. Warning. Nah, ini untuk speedometer dia bagian luar pakai disc chrome. Ini speednya nggak dari 0 ya, ini dari 20 sampai maksimal 120. Ini untuk pengaturan lampu. Lampu kabut depan, lampu kabut belakang. Ini lampu senja, lampu utama, lampu jauh. Ini untuk mengatur kecerahan MID-nya. Nah, di sini untuk pengaturan jepit kabin. Ini auto rear lamp belakang, lampu kerja belakang, ini dua-duanya. Ini tombol dummy. Dan untuk yang terakhir, gear lever. Gear levernya dia pakai I-shift. Ini untuk motor mode eco, apa mode power atau mode eco-nya di sini. Ini untuk locking ini kunci levernya. Kalau mau aktif apa aktivasi pencet ini, terus dipindahin gearnya. Ini untuk manual, tapi harus di ini untuk eco power. Ini untuk manual apa auto manualnya di sini nih. Ada logo Volvo-nya. Ada gear apa indikator levernya. Mundur, netral, auto, manual. Dan ini untuk lim mode. Lim mode ini dipakai ketika transmisinya trouble. Jadi kalau nggak salah tuh transmisi bisa dipakai di gigi 1 doang sampai gigi 3 kalau nggak salah. Gigi mundur cuma sampai gigi 1. Lebih dari itu transmisi auto turun atau jebol gitu. Ya oke, okay. Mungkin sekian dulu aja untuk walk around dari interior Volvo. Oh sebentar, sini ada speaker dan itu untuk ADAS. Kalau nggak ADAS buat rain sensor. Kayaknya untuk ADAS dia di FH5. Oke, okay, mungkin sekian dulu untuk walk around dari interior Volvo FH16 V4 Globe Trotter 610 yang kali 4 half reduction tractor head. Penyakitnya construction si Ganjen ya, pegangan Om Mulyana. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.